1.000 narapidana terima remisi kemerdekaan. Omset jual bendera turun. Lomba hafal Pancasila dan lagu kemerdekaan bagi anak-anak. Saudara, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian Kompas News Bangka Belitung hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Belitung selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Meta Janiarti. Inilah Kompas News Bangka Belitung selengkapnya. Gerak jalan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dimeriahkan dengan parade topeng. Penggunaan topeng sebagai wujud kreativitas seni yang dibawakan anak-anak rumah singgah yang tahun ini bisa melanjutkan pendidikan mereka yang sempat terputus. Parade topeng menjadi bagian dalam ribuan peserta gerak jalan kemerdekaan yang telah dibagi berdasar kelompok sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Topeng monyet digunakan peserta karena dianggap unik dan lucu serta dinilai lebih menarik perhatian warga di sepanjang jalan. Selain topeng, berbagai atribut menarik lainnya juga dikenakan para peserta. Kita dari PKBM Atap Langit dan PK Remaja Atap Langit. Gunanya pakai topeng terus beraneka ragam itu hanya untuk memeriahkan HUT RI yang ke-72 ini, khususnya di Peserta gerak jalan kemerdekaan mengitari rute sepanjang 2 km yang dimulai dari sebuah pusat perbelanjaan dan berakhir di kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Heru Dahnur, Kompas TV Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 1.005 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menerima pemotongan masa tahanan atau remisi. Remisi diberikan pada narapidana yang dinilai disiplin dan taat aturan selama menjalani masa hukuman. Narapidana di Kepulauan Bangka Belitung tercatat mencapai 2.111 orang. Hampir separuhnya menerima remisi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-72. Revisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan. Bahkan sebanyak 50 orang narapidana langsung dinyatakan bebas karena habis masa tahanan. Untuk remisi 17 Agustus 2017 ini, yang mendapat remisi di seluruh Bangka Belitung sebanyak 1.005 orang warga binaan masyarakat yang status narapidana. Jadi dari total isi 2.111, terhitung mulai tanggal ini 16 Agustus 2017. Mereka yang menerima remisi telah mengikuti masa transisi dan pembekalan keterampilan, sehingga mereka benar-benar siap untuk berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Anggota Forum Pimpinan Daerah Kepulauan Bangka Belitung kompak mengikuti lomba memasak nasi goreng dalam rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Lomba memasak nasi goreng ini digelar karena kuliner ini akrab dengan rakyat Indonesia serta diolah menggunakan rempah-rempah khas daerah. Total sebanyak 45 stan peserta ambil bagian dalam lomba memasak nasi goreng di kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Peserta, selain dari unsur pimpinan daerah seperti gubernur, kapolda, dan rem dan kejati, juga diikuti kepala dinas, badan, dan BUMN. Dalam lomba memasak nasi goreng ini, peserta menggunakan bumbu utama yang telah disediakan panitia dan tidak diperbolehkan menggunakan bumbu kemasan pabrik. Masing-masing pimpinan daerah terlihat bersemangat dan antusias mengolah bahan-bahan untuk dijadikan nasi goreng. Berbagai kreasi pun muncul, hingga nasi goreng siap dihidangkan dengan tampilan menarik. Hari ini semua jajaran pimpinan menguji diri, kira-kira bisa nggak ngurus diri kalau misalnya istri lagi tugas keluar, kita lagi tugas keluar, istri nggak ikut, nah kita bisa masak nggak? Itu kira-kira. Terus, bukan rasanya,
Soalnya di sana ada yang rasa kunir karena tidak tahu bumbu. Wah, itu. Karena bumbunya saya ambil semua. Penilaian lomba dilakukan tim pengurus PKK Kepulauan Bangka Belitung. Bagi mereka yang memperoleh nilai tertinggi, mendapatkan hadiah bingkisan souvenir. Melalui lomba memasak nasi goreng, diharapkan selalu terjalin kekompakan dan meningkatnya semangat kerja antar unsur pimpinan daerah lintas instansi. Herudanur, Kompas TV, Bangka Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.